Berikut ini cara untuk mengaktifkan ketuk dua kali di HP Realme. Jadi untuk mengaktifkan itu ada berbagai cara. Pertama tentunya buka dulu setelan. Di sini di bagian layar juga ada, buka menu layar, lalu pilih layar kunci. Di sini ada menu yang ini. Ketuk dua kali pada area kosong di layar awal untuk mematikan dan mengunci layar yang ini. Aktifkan. Ada satu lagi. Masih dari pengaturan, pilih menu yang ini, kontrol cerdas. Ini ada menu yang namanya gestur layar mati. Aktifkan. Ketuk dua kali untuk membangunkan layar yang ini. Jadi seperti ini, di tempat yang kosong. Ketuk lagi untuk menggunakan. Silakan dicoba.